panas. Oke, sekarang gua berada di Kajang. Tapi sepadan dengan Bangi dah lah ni. Gua berada di sebuah rumah member kita ni. Special berada ni. Berada ni sangat special. Motor dia pun special kat belakang, boleh nampak. Oke, ini rumah dia. Macam istana. Lepas ni, gua nak buat satu interview dengan dia. Saksikan sebuah interview yang tak pernah gua buat lagi lah sebelum ni. Rare punya interview. Sebab brother yang kita nak interview kejap lagi ni, dia seorang yang OKU lah. Seorang yang bisu lah. Tapi memang power dia punya collection dia. Okay, sekejap lagi kita akan interview dengan dia. Saksikan. Right. No. Okay, gua sekarang sedang berkomunikasi dengan Intias, brother kita yang memang true lah main motor. Walaupun dia kekurangan, dia tak boleh cakap, bisu lah. Tapi minat dia terhadap motor ataupun minat dia terhadap jentera klasik ni sangat-sangat tinggi. Tengok dia punya collection-collection, magazine kapcai pun berlambak kat sana. Dan dia punya barang-barang dia, tengok motor ada 2 biji ini saja, tapi memang pure punya dia buat. Dan boleh tengok ni kemenangan-kemenangan, ada 191 piala-piala ni yang tersusun cantik rapi di sini. Boleh tengok sendiri tu, yang paling tinggi sekali tu, ya Allah, apa kaki pun tak tahu tu, 5-6 kaki tu tinggi. Dan poster-poster banyak kat sini, boleh tengok. Okey, menurut Imtiaz, dia telah pun modify motor dia tu berdasarkan tengok poster ni lah. Motor siapa gua tak tahu, tapi macam kenal. Dia tengok dekat magazine kapcai, dia tengok color biru yang cantik macam ni, terus dia pun transfer ke motor ni. Motor yang dia buat sendiri lah ni, dia cat sendiri motor ni. Memang power lah. Okay, dan ni semua dia punya ni lah, anugerah-anugerah ataupun sijil-sijil penghargaan yang dia dapat selama dia berkecimpung dalam dunia kapcai klasik ni. Dan ni antara helmet-helmet yang paling dia sayang lah ni. Okay, dan hari ni gua nak share dengan dua orang lah macam mana kami ataupun macam mana gua handle satu interview yang agak special, tak pernah gua buat sebelum ni. Kami interview macam ni, kami akan gua tulis dan dia jawab pun bertulis. Jadi hari ni kami cuma ditemani bunyi-bunyi kipas angin saja. Memang rare orang tengok cara kami berkomunikasi. Okey, dia cakap untuk motor ni dia punya modifikasi untuk motor yang ni. Ini dia baru beli ni tahun 2014 di kedai second hand. Ini pun sama juga, dia beli di kedai second hand juga. Ni dia beli awal sikit tahun 2013, yang ni 2014. Okey, ini memang betul-betul transform gila punya lah. Lu tengok dia tukar rim tu, apa jenis rim ni, jadi kita tanya dia apa rim ni. Dan inspirasi yang dia boleh buat yang ni ataupun inspirasi dia untuk tukar pakai rim ni, selepas dia tengok di magazine kapcai lah juga. Dia tengok ni, tah motor brother kita lah ni, E5 ni, tukar pakai rim tu kan. Terus dia pun transfer macam tu juga, cari juga sebiji. Okey, tengok macam mana gua nak tanya dia ni. Tengok ah. Ha? Tengok tu. Sunyi sepi je. Ini bau syok. Okey, rim yang dia pakai tu rim daripada motor CBR, Honda CBR 400F. Memang rare lah.
Yang tu tadi gua ingat yang ni MBX je ni. Ini MBX. Eh, sama. Sama. Okey, sama-sama. Dia kata sama. Ha, maksud dia lepas dia tengok yang tu, terus dia cari dekat internet dan dapatlah. Memang power tu, beli online terus. Harga berapa? Ha, gua memang agak excited tau untuk nak interview dia. Tapi macam ni lah kami punya interview. Memang shock lah interview macam ni. Okay, dia cakap dia cari-cari dekat internet dan inilah dia jumpa. Honda CBX 400F, dia beli online dekat FB daripada UK tau. Ha, harga RM2,600. Wow! Power. Sekarang gua tanya dia berapa kos untuk bikin motor yang BDA dia ni, lebih hitam je, yang pakai rim MBX. Eh, sorry, rim MBX pula, rim CBX. Tanya dia motor Y suku minat tak? Oh, dia pilih Honda juga, dia pilih RS. Okey. Apa tu? Ikut tu gua tak faham. Tanya dia. Dia yang sonic punya laju. Okey, kita faham. Dia ada lesen, okey. Ha. Bukan setakat bukan setakat lesen motor, lesen kereta pun ada, main-main. Ha. Okey. Okey. Gua tanya dia, ada plan nak beli motor baru lagi ke?
Teknik menjawab. Memang ada plan. Plannya sudah tentu. Tahu tak nak pakai apa? Honda Fame pula lepas ni. Jaga. Dia akan datang dengan Honda Fame pula lepas ni. Sekarang dia main GBO. Dan dia juga ahli ataupun member dalam kelab Honda Cup Kajang. Honda Cup Kajang ada berapa orang ahli gua tanya. Sikit. Ada dalam 20 orang. Helmet pun dia minat begitu je lah. Tapi untuk cantik lah, bukan untuk collect lah. Helmet itu sporing. Motor dengan sporing dia minat. Okay tak kau? Okay lah. Perbualan kali senyap dan sunyi. Relax. Memang macam ni lah. Senyap dan sunyi. Dia memang tak dengar lah cakap. Tapi kawan-kawan dia okey, normal lah. Memang ajak lah. Cuma okey eh. Okey. Ada seorang lagi kawan dia yang macam dia juga. Dan memang bawa motor juga. Love you all lah kot. Ni right and right lah kot, dia kata. Okay, tengok macam mana kami punya komunikasi. Seorang yang sangat hebat dalam permainan motor-motor klasik ni, tapi dia kekurangan dari segi tak boleh cakap bisu. Dan itulah kadang-kadang hari inilah baru gua terfikir balik kenapa gua tak belajar serba sedikit bahasa isyarat. Dan sekarang tengoklah, akhirnya gua dipertemukan dengan seorang yang K
kita boleh panggil satu selebriti juga ni. Tapi sebab gua tak pernah langsung ambil berat lah untuk belajar bahasa isyarat, sekarang menjadi problem untuk kita nak berkomunikasi dengan dia. Jadi berharap kawan-kawan yang lain yang menonton mungkin boleh, dan gua sendirilah pun akan ambil ataupun belajar sedikit. Tak perlu nak terlalu detail mendalam sangat. Sekadar boleh ucap hai, selamat, dah makan ke belum ke, nama apa ke, macam tu dah okey sebenarnya. Jadi itulah, kita harap kita sama-sama belajarlah bahasa isyarat ni untuk situasi yang macam ni lah. Kita tak tahu bila kita akan berjumpa dengan kawan kita yang macam intias ni. Kita tak akan tahu bila pun. Tapi ditakdirkan ataupun takdir kita di depan, di masa depan, kita tak tahu. Kemungkinan besar kita akan berjumpa. Dan gua sendiri dah merasai benda ni sekarang ni. Agak sukarlah untuk kita nak memahami. Takkan kita banyak soalan nak tanya. Tapi kadang-kadang dia, kita punya soalan tak sampai untuk dia nak faham tu. Jadi banyak soalan yang agak tergantung lah. Tapi kita faham lah. Sikit-sikit kita boleh faham lah. Itu saja. Dan okey, Intias boleh. Itu tu maksudnya orang yang berat tu. Maksudnya okey. Terima kasih. No. Okey, dia cakap dia tak dengar lah. Dia tak dengar automatik tapi cakap lah. Wrong and right tu, dia cakap dia wrong and right tu. Dia memang ingat dia, kita punya tagline kat Pecai. Okey, wrong and right. Ni, dia tulis ni. Terima kasih, wrong and right. No! Apa yang dia cakap dekat gua tadi, piala-piala ni semua yang dia menang ni semua, macam mana bila time orang announce, penganjur announce, okay Imtiaz menang, ambil, macam mana? Jadi dia cakap kawan dia lah, kawan dia yang dengar dan bagi tahu okay menang, dan dia pergi ambil lah. Macam tu konsep dia setiap kali pertandingan yang dia join tu. Dia nak bagi tahu kat gua tadi macam tu. Gua tak faham. So dia tulis, okey lah, faham lah. Okey, ada 191. Ini ke semua ni, koleksi-koleksi yang sangat berharga lah untuk dia. Dan gua tengok pun, memang layan lah. Layan sangat-sangat, serius layan. Nak kena buat juga kat rumah ni. Buat satu tempat macam ni kan, memang best.